dalam melawan Rusia, Ukraina melibatkan tentara bayaran asing di medan perang. Bahkan hingga saat ini dilaporkan Ukraina terus merekrut tentara asing dari berbagai negara. Di antaranya seperti merekrut pejuang Amerika Serikat, Kanada, Amerika untuk membantu berperang melawan pasukan Rusia. Perekrutan secara berkala itu dilakukan lantaran terdapat dua faktor. Yang pertama, karena banyak tentara bayaran asing di Ukraina yang tewas di medan perang. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Terlebih baru-baru ini, Rusia telah menyerang markas tentara bayaran asing menggunakan serangan rudal jarak jauh. Kemenhan Rusia mengklaim pasukannya berhasil menyerang markas tentara bayaran Polandia dan Jerman pada awal Juli.